video iklan yang macam macam. Ini sekali. Boleh tak kita nak hasilkan video iklan produk dengan menggunakan equipment yang murah? Produk-produk seperti produk kecantikan, produk makanan dan macam-macam lagi. Jawapannya, boleh. Jom kita saksikan video ini. Nikmati tempe segar bersama keluarga. Hubungi kami di talian yang tertera. Okey, dah tengok video tadi? Ya, memang tak sehebat video-video yang ada kat dalam TV yang korang tengok tu. Tapi sekurang-kurangnya, boleh menjadikan video iklan untuk produk-produk yang korang dah buat tu. Kat sini aku nak kongsikan dengan beberapa equipment yang biasa-biasa boleh hasilkan produk iklan macam tadi. So, apa yang kita perlukan, aku menggunakan beberapa alat iaitu lighting, handphone Sony Xperia XZR, Canon 600D, stabilizer handphone dan macam benda-benda lain macam stand dan macam tu lah. Ya, lagi korang akan tengok macam mana aku buat video tersebut. So, daripada scene 1 tu, okay, scene 1 kalau korang tengok ada taburan kacang, sebenarnya kita menggunakan handphone Sony Xperia XZR. Sony Xperia XZR tu ada super slow mo. So bila kita record, kita letakkan tempe, aku letakkan tempe dekat belakang tu, ada kita panggil background putih. Kita lekatkan, kita bandingkan dengan kacang soya. Sebab video iklan ni adalah video iklan kacang soya. So kita gunakan tempe dan juga kacang soya. Bukan kacang soya, tapi video iklan tempe. Ha, produk tempe. Dan lupa, sorry. Ya, video ni ditaja oleh syarikat Tempe Segar. Boleh dapatkan di kedai-kedai berdekatan Bumi Putra dan Orang Islam kita. So, sambung balik. Kita orang gunakan super slow-mo Sony Xperia ZR untuk dapatkan super slow-mo yang korang tengok dalam video tu. Jadi, dengan beberapa lighting. Ada dua lighting kat sini. Kalau korang boleh tengok, ada satu lighting, key lighting. Lighting utama. Dan kita pakai lighting kat sebelah ni sebagai backlight. Ataupun key yang sebelah. Dan subjeknya kat tengah-tengah. Okey, kita menggunakan tak banyak, tiga benda je. Satu, dua dan tiga. Handset Sony Xperia ZR. Handphone Sony Xperia ZR. Okey guys, backdrop yang aku guna ni pakai 5 yang dah tak guna kan, dah tak pakai, okay, kat store. Kita ada tempe. So produk ni kan produk tempe, kita letak kat sini. Atas ni. Alright. Dan kat atas ni. Okay, kita pakai slow-mo dia. Okay, letak bedak. Bedak ni kita nak bagi dia macam ada lantunan-lantunan dalam video tu lah. Okay. So sekarang Izzah kena ambil. Dapat kat sini, kita akan rakam dekat slow-mo Sony Xperia XZR S. Okay. So ambil macam tu. Jadi dah dapatkan daripada atas. And boleh nampak. Alright. Okay, sekali. Nampak. Okay, nice. Kalau dalam video yang kita nak buat ni, dalam 3 shot kot, 3 shot ke 4 shot untuk slow-mo, kita nak buat dalam beberapa angle, 3-4 angle. So dari sini kita akan paling dah tolong ni. Biasanya adik aku lagi nak tolong. Tak malu katanya. Dah, Izzah, tolong lagi yang di mana-mana. Okay, boleh. Alright, dari sini ambil ya. Okay. Alright, boleh. Okay. Slow-mo tu kita calibrate. Tak adalah calibrate pun. Kita masuk dalam editing. Jari kita masuk editing. So, tengok lah macam mana hasil dia.
Okey, tu cerita pasal scene yang pertama tadi. Ada 3 ataupun 4 scene yang mula-mula tu kacang baling dekat tempe slow-mo ataupun tempe tu berpusing. So itu semua menggunakan Sony dan juga kamera Canon 600D sahaja. So dia tak menggunakan banyak sangat equipment dan dibantu oleh adik-adik yang comel beraka. Okey, untuk next chapter ataupun next, kita panggil next scene next video dalam tu, selepas daripada video tempe kena baling tampak pada langit tu, kita ada video lauk. So video lauk tu kita pakai lauk yang bukan sebenar. Means bukan sebenar adalah tidak boleh dimakan ya. Tidak boleh dimakan ya. Hari ni bapa rasa cuti. So abang bomba lah. Kita gantikan bapa rasa nak cari orang yang tak puasa. Tapi masalahnya bukan orang yang kita dapat tangkap. Makanan yang kita lambat. Makanan? Fake ke ori ni? Boleh makan tak? Tak tahulah. Tapi yang penting abang bomba selera lah. Sekejap. Makan hang. Ha, dah satu tak puasa, sakit perut pula nanti. Fake pun fake lah. Saya kenyang. Yang ni buat apa pula ni kat luar ni? Ha? Kita nak buat hiasan dekat lauk kan? Lauk kita tu, kita nak buat hiasan letakkan lauk kari ni. So kat sini ada panoh dengan pokok kari, jalan sebelah. Minta sikit eh. So jalan sebelah dah bagi. Minta sikit. kita ambil dalam 2-3 batang cukup lah. Ini budak? Kan? Budak? Mana boleh? So, ini. Sekejap, kita ambil 2-3 batang. Jom. Itulah, kalau tak habis kita bagi kat dia je. Kenapa aku cakap tak boleh makan ni? Kenapa tak boleh makan? Sebab yang pertamanya, kita orang masak bukan untuk dimakan. Masak tu macam cincai bagi dia nampak rupa je. Yang keduanya sebab dia lalat. Lalat tu kita makan benda lah ni, kita spray. Nak bagi lalat hilang. So memang tak boleh dimakan lah, sebab tu fake. Jangan dimakan. Puasa dan tak boleh dimakan sebab racun. Bagi kat kera nanti. Kita letakkan tempe, kita potong-potong tempe tu. Lepas tu kita goreng, lepas tu kita susunkan dekat atas pinggan. Tempe goreng, letakkan sambal kicap. Yang tu betul-betul lah. Tapi kenapa tak boleh makan? Sebab ianya bukan kicap sebenar. Ha, kita gunakan warna sahaja. Ataupun macam sambal kan. Yang korang tengok sambal, tempe sambal tu bukan sambal sebenar. Kita campur dengan sos tomato je. Lepas tu letak cili sebut tu. Dan yang lodeh tu pun sama juga. Kuah tu bukannya kuah yang betul. Kuah warna sahaja. Kita letakkan jagung. Jagung punya cordial. Korang tak sangka kan. So benda tu kita gunakan sebab apa? Sebab kita buat bukan untuk nak makan, kita nak ambil gambar. Sebab apa kita tak buat betul-betul? Sebab memang kita takkan makan benda tu. Yang pertama, sebab kita akan diganggu oleh lalat. Macam tempat yang aku gunakan untuk syuting tak ada aircon, so lalat boleh berkerumun. So nak tak nak kena buat yang fake lah, supaya kita tak makan dan kita tak rasa membazir. Kalau rasa membazir pun kita pergi kat anjing ke? Kucing ke? Tak pun ke kat atas pokok kan? So itu untuk scene lauk-pauk yang berpusing korang tengok tu kan? Next scene, bila mana dia record semua sekali footage, semua sekali scene. Eh bukan scene, aku pun teringat scene tu bukan yang tadi aku sebut scene. Bukan, scene tu macam satu potongan daripada babak-babak macam tu lah. Dalam film, dalam video pendek. Macam ini kita sebut part lah kot kan? Kameraman.
Okay, so yang part ni adalah part yang agak mencabar jugalah. Sebab kita perlu satukan ke semua video. Kita kena pilih dalam banyak-banyak video yang kita rekod tu. Aku pun tak power, so kita kena pilih satu-satu. Dan equipment pun biasa je. Jadi terima je lah apa yang ada kan. So kita edit, kita masuk dalam editing dan letakkan suara macam yang korang dengar. Suara aku, suara aku sendiri. Nikmati tempe segar bersama keluarga. Jadilah satu video iklan selama 30 saat. Dan untuk pengetahuan korang, video ni dihasilkan selama 3 hari. Kenapa tak 2 hari, kenapa tak 1 hari? Sebab nak kemas lagi, nak beli barang lagi, nak buka puasa lagi, nak kecap rumah lagi, nak kemas rumah lagi. So benda-benda nak kena buat lah, bukan sekadar buat video ni. So pakai Grandmaster je edit ni. Aku tak pakai apa ni, iPad yang dalam laptop. Sebab laptop pun tak boleh nak support. Macam kalau tengok dalam tablet ni. Tapi Grandmaster ni berbayar lah. Kita bayar setahun 100 lebih. So masuk dekat dalam ni projek ni. Dah 3 hari buat dan hasilnya macam ni. So korang boleh tengok timeline aku. Alright. Tak banyak tapi sebenarnya dia dah banyak tau. Macam contohnya, sebenarnya okay, kita tengok eh. Contohnya video ni, video yang jatuh ni, aku dah edit dekat dalam folder lain tau. Aku dah try dalam folder lain. So kita macam ni lah, kita macam gabung-gabung-gabungkan semua video. So gabung-gabungkan semua video, dapatlah buat macam ni. Sebenarnya banyak agaklah beberapa kesalahan waktu syuting. So kita syuting balik, retake balik, retake balik sampai jadi. Dan di antara penasihat aku adalah Moose Aspire, Mozart Studio. Terima kasih Mozart yang banyak buat video. Di antaranya video yang dia buat, video Akin Bruce Lee, dia kawan-kawan dengan Nantas Production, Kokum pun. Dan dia rapat yang tak yak kubi serau. Terima kasih lah Mus, sebab banyak kubi ajar. So terima kasih kerana menonton video aku. Dan ini kali kedua kot aku buat video dekat Smart Production. Terima kasih cameraman daripada Solarita. Terima kasih adik-adik aku yang comel. Dan terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini segera. Assalamualaikum.